Kepada ibu-ibu anggota OSKK, gimana suara boleh tepuk tangan dulu ibu-ibu? Tiga. Ya, peresmian tentang cegah paket servis melalui media transportasi bus Transjakarta juga lakukan vaksinasi HPV di sekolah pada murid sekolah. Ya, sampaikan tadi bahwa ketika kita memperingati sesuatu, maka benar-benar ini jadi peringatan. Jadi saya mengajak kepada semua untuk melihat hari kanker ini sebagai peringatan untuk melihat kondisi kita. Deteksi dini atas persoalan kanker menjadi mendasar. Dan kalau kita perhatikan di dunia ini, salah satu penyebab kematian terbesar adalah kanker. Di Jakarta ada 14% dari kematian itu disebabkan oleh kanker. Dan deteksi dini menjadi kunci karena mayoritas dari kejadian ini sulit disembuhkan karena tidak terdeteksi dini, sudah di fase stadium-stadium lanjut baru terdeteksi. Jadi harapannya peringatan hari kanker ini jangan dilewatkan sebagai peringatan saja. Saya mengajak seluruh warga yang membaca berita ini, yang mendengar berita peringatan, yuk bersiap, yuk lakukan deteksi dini. Dan kita akan fasilitasi dari Dinas Kesehatan, semuanya akan siap untuk melayani apabila warga ingin melakukan deteksi dini atas kanker. Fasilitas kita lengkap. Dan seperti diungkapkan Pak Kepala Dinas, datang ke puskesmas dan Anda akan dilayani secara gratis untuk deteksi dini kanker. Ini adalah 40 alat.